Oke, selamat pagi menjelang siang ya, Kota Tasikmalaya. Wih, Baskoro habis ngerakit nih. Ya, habis ngerakit unit Maseroni 4.0 ya. Ukuran 275 ya, ukuran 275, tapi ini super super besar, ini super XL ya. Ini super L ya. Dia ukurannya itu L. Baru aja selesai Baskoro rakit, ini juga belum pada pageh ya. Saya Baskoro mau dibuka dulu, mau dipompa dulu ya. Mana pompanya? Oke lah. Ameh nangtung ya. Ameh nangtung sepedahna. Oke lah, Baskoro nang pompa heulanya kedat. Nah, ini juga sama ya. Ini ukuran L juga sama. Ini Maseroni 4.0 hidrolik ya. Ini juga sama nih. Ini sekarang lagi laku banget si Maseroni 4.0 karena si Transline X7-nya stok Baskoro nggak ada ya. Tapi emang lebih bagus si Maseroni kalau menurut Baskoro ya. Kalau untuk sepeda harga di atas 3 juta udah hidrolik, Baskoro lebih nyaranin ke si Maseroni 4.0. Ini sama Baskoro lagi di pompa dulu ya. Jadi sama Baskoro mau di-skip dulu bentar. Nah, cukup udah dipompa. Sekarang kita mau sepedanya mau di jejerkeun heula. Nah, ini nih. Benar-benar gede sepedanya ya. Benar-benar gede. Ini kalau lihat langsung ini benar-benar gede. Untuk ukuran orang 180 ke atas ini cocok ya. Ini cocok. Daripada pakai ukuran 29. Mungkin kalau ukuran 29 si ban luar ban dalam masih jarang ya. Tapi ini hampir sama ukurannya sama ukuran 29 in yang dulu pernah Baskoro jual Cameron 6.0 itu. Nah, ini nih. Baskoro buka perlahan ya. Baskoro buka. Ini warnanya kebetulan warna si ijo tentara ya. Ijo army. Nah, ini warnanya warna ijo army. Kalau dibuka secara langsung, warnanya itu warna ijo army. Nah, mantap banget, mantap banget. Ini nih. Kita buka. Mantep banget ya sepedanya si Maseroni 4.0 warna grey. Ini kalau misalkan lihat langsung ini bukan grey, tapi ini seperti warna kebiru-biruan, ke ijo-ijoan tentara ya. Nah, ini mantep banget. Ini benar-benar gede ya, kalau kita lihat secara langsung ini benar-benar gede barangnya, sepedanya. Dia menggunakan shockbackernya, kalau Maseroni 4.0 ini menggunakan Pacific Santur ya. Dia menggunakan XCT Santur, menggunakan hubnya itu hub Agatos. Yang jelas dia si rem pengereman dia sudah menggunakan cakram, bannya Kenda ya, dia bannya menggunakan Kenda 275-220. Ini stangnya lebar. Ini kalau menurut Baskoro, kalau stemnya diganti pakai yang buntet, pakai yang gede kayak seperti si Maseroni dulu tuh yang pertama, ini keren banget. Ini udah hidrolik 8 percepatan ya. Ini 8 percepatan. Udah masuk juga di dalam kabelnya ya. Baskoro lebih suka ini daripada X7 ya.
X7 bentar lagi mungkin nyampe sekitar habis lebaran, tapi harga dengan harga yang baru sama si Maseroni 4.0 untuk harganya itu nggak beda jauh. Maseroni 4.0 sama si Translin X7 itu nggak beda jauh harganya ya. Di atas 3 juta semua itu harganya. Ini juga sama di atas 3 jutaan ya. Di atas 3 juta. Dia menggunakan Tournai ya. Nah, ini ukurannya L. Dia menggunakan grup 1 Tournai. Belakangnya juga Tureta X, 8 percepatan hidrolik, hubnya itu menggunakan hub si hub Agatos. Ini kan sepeda benar-benar sepeda buat gunung ya. Jadi sepedanya itu mantap banget, cocok banget kalau untuk punya jiwa adventure ya, adventure untuk kaleuweung ya, untuk ke kebon ya. Kebon, ke sawah, makan uki Mas Roni. Wah, pokoknya geus puas we. Apalagi kalau misalkan hubnya itu diganti ya, Shimano-nya itu diganti pakai Shimano yang lebih bagus lagi, diganti 7 percepatan, ini udah bener-bener bagus banget ini sepeda ya. Mantap banget. Oke, bagi yang pesan juga boleh banget langsung di WA Baskoro di 083 871 44 4414, atau datang langsung di Pacific Auto Dealer Kota Tasikmalaya, Jalan Antara Pelajar nomor 1, Kota Tasikmalaya. Dari Baskoro, selamat pagi. Semoga semoga bermanfaat channel Baskoro. Terima kasih dari Baskoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.